analisis tahun lalu juga mengindikasikan bahwa 19 spesies status konservasinya meningkat. Yang dulunya least concern atau bahkan belum dievaluasi, tahun 2016 begitu dievaluasi sudah masuk dalam kelompok dan spesies. Ini beberapa contoh, misalnya cicak daun besar. Mungkin 5 tahun yang lalu, para penangkap burung di hutan di Sumatera tidak menganggap ini. Tapi sekarang ini menjadi salah satu idola baru, ya. Makin banyak burung cicak daun dari Sumatera masuk ke pasar di Jawa, sehingga dalam waktu yang begitu cepat dari yang dulunya least concern menjadi vulnerable. Vulnerable ini artinya